Halo guys, kembali lagi sama gua Mojang Jamjami di game SimCity Build-It. Kan kemarin kan gua sudah melakukan review event Imlek guys, kan? Ya guys kemarin. Dan kemarin kan kita sudah melihat bahwa gua bakal bisa melakukan penyerangan dua kali. Dan saat ini gua bakal bisa ikut perang guys. Dan gua bakal melakukan penyerangan. Dan hari ini gua hanya bakalan melakukan penyerangan saja. Ya. Coba kalian lihat dulu dari barangnya. Sepertinya nggak bisa gua beli nih semua. Tapi sebelum itu gua bakal pasangnya dulu guys ya. Karena lomba pari wali kota pun juga sudah mulai diterapkan, jadi gua harus ikut dulu. Oke, sudah selesai. Kita bakal langsung masuk ke peta perangnya saja. Oke. Oke, sepertinya lawannya tidak melakukan penyerangan sedikit pun ya guys. Mantap, mantap. Tunggu, mana nggak belanja dulu ya guys? Atau anda ada barang-barang bagus itu guys? Oke, ada payung satu, ambil satu. Setelah itu ambil lagi apa ini? Oh, kota beku, berasa pertarungan. Kota tak bisa menyerang, mantap. Bagus, bagus, bagus. Oke, sudah dapat yang bagus. Dan ini gua gak bakal pakai karena gua gak punya sim case yang cukup banyak. Oke. Gua sudah bisa melindungi kawan-kawan gua dan juga bisa menyerang. Tapi sebelum itu, gua tengok ada yang menyerang kawan gua gak ada. Dan mereka, mereka suruh sadis guys. Mantap juga. Ini mereka sudah nyerang berapa banyak ya? Wih, gila men. Mantap, mantap. Oke, gue bakal nyerang juga. Dan kali ini gue bakal bunuh dulu guys. Pertama, gue bakal tengok dulu. Salah tekan. Ini kita bakal pakai jackpot. Sebelum itu gue bilang pada kawan-kawan gue, aku bakal pas Jack. Pot. Oke. Oke, sudah dipasang. Oke, kita bakal pasang guys ya. Kartu Jack Pot satu saja. Hap. Di jackpot kan. Oke, gue bakal bisa nyerang sebanyak mungkin nih guys ya. Oke, kita bakal nyerang dari kartu M atau kartu S, kelas S atau kelas M. Dari yang ini dulu atau di mana? Tunggu ya. Ini berapa banyak lagi? Tiga lagi. Kayaknya lebih gua milih untuk hancur ini dulu guys ya. Dimulai dari 1, 2, 3. Oke. Kita tengok guys ya. Kita bakal tengok perangnya gimana. Aduh. Oke, ini dia. Wow, ini baru serangan pertama ya guys. Ini masih ada dua kartu lagi. Gua masih punya dua kartu lagi guys. Masih ingat ya, gua masih punya dua kartu lagi. Oke, kita kembali dulu dan kita bakal nyerang lagi. Dua kartu lagi guys, dua kartu lagi. Oke, kita bakal serang lagi. Iya, serang lagi. Hah, mantap. Putar ulang lagi. Kita tengok lagi bagian yang mana lagi kita hancurin. Oke. Oke.
Oke. Gedung besar, gedung besar, gedung besar, gedung besar. Ah, sialan, gedung kecil yang cerinya. Gedung besar ternyata ada. Gua enggak tahu, guys. Jangan cari gedung besar di sana. Oke. Yang berikutnya, ini adalah serangan terakhir gua, terakhir juga sekaligus pemusnah terakhir. Oke. Kita bakal nyerang penuh. Dan ini adalah serangan terakhir gua dengan kartu kelas M. 3 2 1. Hap. Sakit, guys. Sumpah itu sakit, guys. Bakal putar ulang yang mana yang bakal dihancurin. Tunggu, tinggal tunggu sebentar. Tahan dulu, guys. Lihat dulu cepat-cepat. Oke. Okay. Wow, gedung-gedung bagus, guys. Salah satunya sih. Wow. Gila. Baru gua udah ngancurin banyak loh, guys. Gua masih belum pernah diserang oleh musuh ya, guys. Gua masih belum pernah diserang oleh musuh, jadi gua merasa aneh gitu buat. Sepertinya gua gak pernah diserang lah. Oke. Okay. Telah habis. Yang ini kita dapat kali 2. Dan setelah itu apa lagi terbuat ya? Oh iya, itu lagi. Apa ini? Poin lebih sedikit saat kota diserang. Enggak, salah. Ini dia. Kota tak bisa menyerang. 3, 2, 1. Udah, mantap. Dia gak bakal bisa nyerang, guys. Dia gak bakal bisa balas dendam. Jadi gua bakal senang sekali nengoknya. Oke. Okay. Berikutnya gua kehabisan barang. Gua kehabisan barang gitu loh. Gua kehabisan barang. Ini gua masih ada satu dan sepertinya gua enggak usah lagi lah. Kembali. Selesai, guys. 2 penyerangan dan itu sudah cukup banyak. Oke. Okay. Selesai. Udah selesai tugas pertama gua. Ya, edan. Oke, sisanya gampang ini, guys. Singkatkan bangunan rumah, kunci emas, suncutan bencana. Nyaman perang udah habis. Apa ini? Oke, terima kasih. Habiskan waktu saja itu barang. Oke, guys. Terima kasih sudah menyaksikan gua bertanding dan ikut perang pada hari ini. Dan mungkin gua bingung ngapain besok. Tapi terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like video dan juga subscribe ke channel gua. Dan share jika kalian ingin nge-share. Dan jangan lupa komentarnya, guys. Apa yang harus gua revisi kembali. Apa yang harus gua revisi kembali tentang channel gua. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye.